cantik tak pemandangan ni? Kabus, kabus. Hai, pagi ni kami akan mendaki Bukit Panau. Dekat Kampung Baru. Bukit Panau ni dijaga oleh JKK Kampung Baru. Jadi kena daftar dulu, register untuk datang. Hana okey? Target nak daki pukul 7 tapi macam gelap sangat kan. Jadi kita orang breakfast dulu. Then 7:30 baru kita orang start naik. Untuk hiking ke Bukit Panau ni, dia ambil masa dalam 1 jam lebih kurang macam tu. Trek dia mula-mula lalu kebun durian and then masuk ke kawasan hutan sebelum sampai ke puncak. Awal-awal pendakian tu, Hana dia struggle sikit sebab kanan dan kiri ni ada pokok lalang. Agaknya Hana ni serabut kot dengan pokok lalang tu, macam tajam kan. And then dia pun pula rendah. Jadi memang Hana disturbing sangatlah dengan pokok lalang ni. Mengelak kanan kiri macam tu. And then dia ada part yang banyak tali. Kat sini memang struggle sikit sebab nak panjat akar and nak berbuat pada tali. Tapi tak lama lah, dalam 20 minit rasanya macam tu. Tali, 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 tali. Kemudian trek jadi santai. Dia macam mencanak sikit-sikit je, manja je. Dia tak adalah teruk sangat and then terus sampai ke puncak. Ha, memang best lah kawasan sini. Senang lah, sangat-sangat santai, senang. Siapa-siapa pun boleh try dan budak-budak pun boleh naik sekali. Jalanlah dulu atas. Atas tu landai. Tempat dia rata. Boleh? Atas lagi tu. Trek ni best tak? Best. Susah ke tak? Tak. Tak susah? Trek mana yang susah? Lepas situ. Yang susah naik tali tu? Ya. Oh, okey. Yang tali tu yang ada tangga tu. Mana ada tangga? Oh, yang Uncle pijat angkat awak tu. Oh, okey, okey, okey. Go, Hana, go. Hati-hati, alright. Baik-baik, hati-hati. Tempat mana yang cantik? Cuma tak cantik. Hai, kita dah sampai dekat Bukit Panau. 396 meter ketinggiannya. Datang je sini, sampai je nak cakap, Umi senangnya hiking ke sini. Adakah patut dia cakap macam tu? Nak datang lagi tak? Senang ke datang sini, Hana? Senang. Ya ke? Fuyo. Jalan je lah, langgar je lah lalang tu.